Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir ke sini. Saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa menjadikan bahan informatif buat teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, saya ada unit baru yang sekiranya semoga bisa menjadi bahan informasi maupun rekomendasi buat teman-teman. Nah, langsung aja kita ke unitnya. Satu, ada Toyota Avanza tipe E bertransmisi otomatis tahun 2017. Ini mobilnya masih sangat eksklusif sekali. Kilometernya cukup rendah, 17.000 km jarak tempuh mobil ini. Untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota, pajaknya di bulan Mei 2023 tahun depan. Untuk nilai pajaknya pun masih tergolong cukup murah, sekitar 3.100.000 kurang lebih atas nama perorangan. Ini Avanza tipe E 2017 sudah include upgrade atau sudah direkondisi. Rekondisinya hampir menyerupai Veloz, tapi untuk interior aja dan bagian belakang. Untuk di bagian hanya penambahan di ornamen front grille yang sudah chrome dan sudah dilengkapi dengan fog lamp. Tapi untuk mobilnya insya Allah aman, nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak. Dan juga ini over fender di bagian sisi kanan dan kiri. Dan untuk spionnya sudah di upgrade juga menggunakan electric mirror reflectable yang otomatis seperti Avanza G atau Veloz. Tapi kalau Avanza G belum reflectable ya, tapi kalau yang ini sudah di upgrade reflectable. Dan juga untuk di handle-nya sudah di upgrade chrome, sudah tersedia lampu handle light di bagian pintu ya. Ini karena siang jadi tidak tampak kelihatan, tapi sebenarnya ini nyala di sisi handle pintu. Hanya peleknya aja yang masih mengadopsi standar, tapi bannya pun masih sangat tebal dengan merek ban Archiless dengan profil ban 185/70 R14. Mobilnya masih sangat bagus, istimewa. Ada beberapa yang masih sangat original, belum pernah dicat. Di bagian sini belum pernah dicat, tapi untuk di bagian bumper sudah dicat. Di sini pun masih asli bagian, masih asli dari baru, belum pernah dicat. Oke, kita ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang sudah di upgrade seperti Avanza Veloz. Nah, di sini sudah ada garis tegasnya, membujur panjang sampai ke sisi kanan dan kiri pintu bagasi dengan list chrome, dan sudah dilengkapi dengan seat scrap di bawah pintu bagasi. Spoilernya yang model Veloz dilengkapi dengan Egmont stop lamp. Baik, di sisi lampunya sudah di upgrade ya, semi Avanza Veloz. Jadi kalau dari tampak belakang menyerupai Veloz. Dan ornamen di sininya pun cover reflektor mata kucing. Baik, biar nggak penasaran, ini dia. Deng deng. Nah, ini yang nilai jualnya yang sangat estetika. Ini upgradean kemarin mencapai sekitar 30 jutaan, teman-teman. Untuk audio sound systemnya. Jadi ini menurut saya luar biasa buat teman-teman. Memang mengambil tempat bagasi untuk penyimpanan, tapi ya inilah hasilnya, sangat luar biasa. 30 juta dapat ini doang.
Apa? Untuk yang hobi, seperti ini tampilannya. Kita nggak bisa hidupin karena nanti kena copyright, teman-teman. Tapi semua masih berfungsi dengan baik. Baik, kita ke interior. Interior dashboard masih original, tapi di sini sudah terpasang head unitnya, sudah monitor touchscreen, dan dia sudah terintegrasi dengan sudah mirroring dan terintegrasi dengan Android maupun iPhone. Nah, ini head unitnya bukan head unit yang sedikit murah, lumayan saya kira. Dan ditambah tuas persneling skeleton ya. Untuk kursi di upgrade kursi Veloz. Jadi dari depan sampai ke tengah menggunakan kursi Veloz. Jadi ini Avanza E semi Veloz. Untuk kilometernya, jarak yang sudah ditempuh sekitar 19.000. 19.000 kilometer. Sangat rendah untuk ukuran 1.000 tahun 2017. Dan di bagian plafon pun masih sangat bersih, tidak ada noda-noda, masih tampak bagus dan wangi. Interiornya saya pastikan cukup bagus. Oke. Untuk harganya saya jual 148, masih bisa nego. Insya Allah mobilnya benar-benar yang sudah upgrade Avanza tipe E, tapi Avanza semi Veloz. 148 kita jual bisa cash ataupun kredit. Untuk kredit diprioritaskan syariah. Oke, selanjutnya ini ada mobil Honda HR-V tipe E bertransmisi otomatis. Untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya di bulan 6 2023, masih cukup panjang. Sebenarnya sih ini expired telat ya, tapi ini kita bantu bisa panjang, gak usah khawatir teman-teman. Dan untuk plat nomornya masih sangat panjang, 2026. Untuk nomornya nomor cantik teman-teman. Warna hitam, bertransmisi otomatis. Ini baru dapat banget, belum dipoles, belum di repair. Kondisinya masih sangat seger. Nah, insya Allah harganya merekomendasi buat teman-teman. Nggak terlalu mahal, masih jauh di bawah pasaran. Untuk ban pun masih, saya pastikan masih sangat tebal dengan merek ban Dunlop. Untuk profil ban 215/55 ring 17. Masih tebal. 4 unit bannya masih sangat tebal. Dan kilometernya, jarak tempuhnya masih cukup rendah. Jarak tempuh mobil ini baru mencapai 87.000. Rp86.000 ya teman-teman. Kuncinya sudah keyless, engine stop. Mobilnya nggak bekas banjir dan nggak bekas tabrak. Untuk mesin metiknya pun dijamin masih aman. Kaki-kaki pun saya pastikan masih cukup aman, nggak ada masalah. Semuanya masih cukup bagus. Untuk bannya pun masih cukup tebal semua, nggak ada masalah, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Untuk mobil HR-V tipe E 2016 ini saya jual 215 juta, masih bisa nego. Mobilnya masih sangat murah dengan pasaran kondisi saat ini. Teman-teman bisa koreksi harga pasaran yang berlaku. Mudah-mudahan mobil yang saya tampilkan bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan buat teman-teman semua yang ingin mencari kendaraan ataupun buat seper-seper rekomendasi. Baik, demikian yang tadi telah saya uraikan. Semoga bisa menjadi
bahan informasi buat teman-teman semua. Akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun tampilan. Saya Darwasa Auto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.